Kulineran sembali berwisata cukup di warung Mari Suka Koi yang ada di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke lokasi warung, ada penunjuk jalan ke arah gazebo, pendopo agung, kafe, kolam renang, dan musola. Jika pengunjung membawa kendaraan pribadi, lokasi parkirnya cukup luas. Yang menjadi keunggulannya adalah lokasi makan di gazebo dikelilingi kolam ikan koi. Jumlah koinya mungkin ratusan ekor yang terlihat di permukaan air. Setelah memutuskan duduk di mana, pegawai warung akan memberikan buku pilihan menu dan bisa memesan makanan. Untuk makanan dan minumannya, banyak pilihannya dengan harga terjangkau. Sarannya, pilihlah beberapa menu lauk dan bisa dimakan bersama. Sedangkan untuk pemesanan nasi putih, disesuaikan jumlah orangnya. Sambil menunggu makanan datang, pengunjung juga bisa memberi makan ikan koi. Pakan koi bisa dibeli di warung dengan harga Rp3.000 per plastik. Ada beragam jenis dan ukuran koi yang dipelihara di warung Mari Suka Koi. Di gazebo makan juga ada edukasi tentang nama dan jenis ikan koi. Warung buka pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Setelah makanan datang, sambil bersantap juga bisa diselingi melihat kolam koi. Di areal ini ada juga kolam renang khusus untuk anak-anak. Seorang pengunjung bernama Samsudin mengatakan, yang mengesankan dari warung Mari Suka Koi adalah tempatnya teduh meski di area terbuka. Ia juga memesan beberapa menu seperti minuman soda gembira, ikan bakar, dan lainnya. Sementara itu, pengunjung lain bernama Semi menyebutkan tempatnya bagus. Semi menambahkan, warung Mari Suka Koi cocok untuk meeting dan acara keluarga atau sekedar nongkrong bersama teman. Jadi mungkin keunggulannya di warung ini adalah view dari kolam dengan ikan-ikan koi. Di tempat ini juga ada kolam renang, juga kafe khusus minum kopi atau sejenisnya.